Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur atas kemerdekaan dan kesejahteraan yang dinikmati kini. Tahun ini merupakan kali kedua kita akan menyambut ulang tahun Hari Kemerdekaan ke-64 dalam suasana norma baru dengan mematuhi setiap SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Malaysia Prihatin juga sekali lagi menjadi tema Hari Kebangsaan 2021 membawa pengertian yang cukup besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Sama ada kita seorang pejabat awam, pekerja sektor swasta, sukarelawan maupun orang persorangan. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berganding bahu memerangi pandemik COVID-19 di samping keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Kemerdekaan yang dicapai pada hari ini bukanlah tanda untuk kita berhenti berjuang, tetapi merupakan satu isyarat untuk kita terus bekerja bersungguh-sungguh demi tanah air tercinta. Benarlah bagai dikata, mendapatkan kemerdekaan itu bukan suatu yang mudah, tetapi untuk mempertahankannya lebih payah. Ada yang masih berjuang dan ada yang sudah merdeka tetapi tidak dapat mempertahankannya. Ada yang masih kekal merdeka tetapi tidak dapat menjadikan aspirasi kemerdekaan itu satu kenyataan yang menguntungkan bangsa dan juga tanah airnya. Sebagai sebuah agensi pembekasan berputera, MARA siasa komited bagi memastikan generasi anak bangsa dibekalkan dengan ilmu pengetahuan sejajar dengan arus permodenan, bahkan mampu mengimplikasi dan mempraktikan ilmu tersebut dalam memacu pembangunan negara. Pada masa yang sama, pegangan agama tetap menjadi keutamaan agar tidak terpesong dari landasan syariat. Saya menyeru kepada seluruh warga MARA, ayuh, kita bersama berganding bahu membawa obor kemerdekaan yang telah dinyalakan oleh tokoh pejuang terdahulu agar kemerdekaan ini diisi dengan sifat kebersamaan serta bersatu padu. Kita ketepikan perbezaan dan persekitaran yang wujud dalam masyarakat. Kita pupuk persefahaman dan perpaduan sesama kita agar seluruhnya dapat hidup aman dan harmoni di negara ini. Akhir kata, selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-64. Malaysia Prihatin, MARA Prihatin.